video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton. Kami berharap dari hasil dari proses ini, semua ini bisa menjadi fasilitator kepentingan kepentingan yang ada di desa dengan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Karena KUU ini adalah satu jabatan yang paling strategis yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Kami di Kabupaten Cirebon, di kabupaten, tidak semua akan mengetahui daerah kalau Pak KUU-nya nggak ada laporan. Maka kami berharap kepada FKKC yang ada di Kabupaten Cirebon ini setelah jadi harus bisa mengerti, tahu tentang masalah-masalah yang ada di daerah. Karena kami dari Kabupaten Cirebon tidak mungkin akan selalu berhubungan dengan KUU yang banyak, 412. Maka dari FKKC inilah yang harus bisa merangkum permasalahan dan potensi-potensi yang ada di daerah. Sehingga kami membuat satu kebijakan kepada Kepala Dinas menyerap daripada potensi permasalahan yang ada dari masyarakat. Nah, informasi itu dari siapa? Ya dari KUU. Dari KUU dan 412 ini, ya lalu permasalahan, kajian, potensi yang ada di daerahnya masing-masing, dirangkum oleh FKKC, dan FKKC inilah lalu kami akan bisa memberikan satu kebijakan atau arah. Selamat datang kepada tidak Mama akan mungkin Panida, di Kabupaten Cirebon akan terjadi masalah keributan baik itu pemahaman apapun kalau peran kepala desa ini efektif. Jadi sekali lagi kami berharap FKKC yang sekarang itu bisa merangkum dengan para kubu-kubu yang ketika dia tidak punya apa-apa, karena membuktikan bahwa